Salam dalam kasih Kristus untuk Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun Anda berada saat ini. Kiranya senantiasa dalam keadaan yang baik, sehat. Kita selalu berusaha mengandalkan Tuhan dalam menjalankan segala sesuatunya. Ibu Saudara, memikul sebuah tanggung jawab atau sebuah beban, baik yang ringan maupun yang berat, tentu tidak akan kita lakukan secara sepenuh hati biasanya. Ya, biasanya memikul sebuah tanggung jawab itu tidak akan terlalu kita nikmati. Beda halnya kalau misalnya kita harus menerima sesuatu nih, pemberian atau hadiah yang bukan berasal dari sebuah tanggung jawab yang sedang kita lakukan atau tugas atau pekerjaan yang sedang kita lakukan. Misalnya tiba-tiba kita harus menerima hadiah nih, dikasih sesuatu, kita pasti akan terima dengan sukacita gitu ya. Sebaliknya kalau misalnya dikasih tanggung jawab, dikasih beban, kasih pekerjaan, mungkin kita akan ya pada waktunya mungkin akan melakukan, tetapi antara mau dengan tidak mau begitu ya. Itulah kecenderungan manusia. Kalau harus mengerjakan sesuatu, memikul sebuah tanggung jawab tertentu, pikir-pikir dulu begitu ya. Tapi kalau misalnya kita harus menerima hadiah, kita harus menerima sesuatu hal yang bukan berasal dari kerja keras kita, kita pasti terima dengan sukacita juga. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25 ayat 23 di dalam rangkaian bacaan tentang perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saya tertarik dengan kalimat ini. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Ya, bacaan ini kita pasti sudah sangat familiar lah, saya percaya. Tetapi adakah di antara kita yang merenungkan bagian ini? Kalimat yang tadi saya bacakan lagi, ya. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Ibu Saudara, kalau kita di tengah-tengah pandemi ini, tengah-tengah menjalani segala sesuatunya, apa sih yang kita pikirkan atau kita katakan pada Tuhan? Apakah kita mengatakan pada Tuhan bahwa terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau tetap memberikan berbagai macam bentuk kasih setia dan juga berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, walaupun ada kekurangan atau keterbatasan yang saya miliki atau saya hadapi. Atau kita berkata pada Tuhan, Tuhan sampai kapan? Saya sudah lelah, saya sudah capek, saya sudah bosan dengan semua ini. Saya ingin segera kita semua melewati kondisi. Mana yang kita ungkapkan pada Tuhan? Mungkin, ini mungkin misalnya ya, mungkin lebih banyak orang yang mengatakan bahwa sudah lelah, sudah bosan, sudah jenuh, sudah tidak tahan, ingin situasi kembali normal, inginnya pandemi ini segera lenyap dari muka bumi. Tapi kalaupun sampai saat ini kita masih harus menjalaninya, Ibu Saudara, mari kita anggap seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Mari kita anggap bahwa kita sedang berusaha untuk memikul sebuah tanggung jawab dari Tuhan, tetapi tanggung jawab ini perkara yang kecil saja, Ibu Saudara. Mari kita anggap bahwa segala situasi kondisi yang terjadi saat ini, kita sedang menjalankan sebuah pekerjaan yang sebenarnya kecil di hadapan Tuhan. Dan sudah tersedia sebuah perkara yang besar yang menanti. Kalau kita setia, kalau kita berhasil, kalau kita sukses, dan kita percaya pada saatnya, Tuhanlah yang akan tetap menyatakan kasihnya pada kita. Kita percaya, kita tetap memiliki pengharapan. Sehingga dalam mengerjakan tanggung jawab ini, kita akan tetap serius, kita akan tetap sungguh-sungguh. Kita tidak akan memikirkan soal nanti setelah ini apa yang akan saya terima, bukan. Tapi kita akan fokus karena kita tahu ini sesuatu hal yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita sedang memikul tanggung jawab untuk Tuhan. Untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Bukan hanya untuk keluarga kita, bukan hanya untuk orang-orang di sekitar kita, tapi kita sedang melakukannya untuk Tuhan.
sehingga kita bersedia tetap fokus, tetap mengarahkan, kita percaya bahwa Tuhan menguatkan kita, Tuhan yang tetap akan memandu kita sampai nanti di ujung, sampai di akhir perjalanan kita akan tahu semuanya, kita akan mendapatkan semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memohon Engkau senantiasa memberikan kekuatan pada kami, supaya kami bisa memaknai segala kesulitan yang sedang kami hadapi saat ini sebagai sebuah pekerjaan atau perkara yang kecil yang sedang kami pikul untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga pada saatnya, ini semua berarti, bermakna, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.